Hai guys, aku mau coba jalan-jalan keluar. Let's go. Kali ini aku cuma mau jalan kaki aja sih. Sebelumnya kita cek dulu apakah ada paket. Gak ada guys. Kita ke arah sini ya guys. Ini arah dimana aku biasa berangkat kerja kayak gitu. Cuma ntar di depannya aku beda belokan kayak gitu. Aku mau ngajakin kalian buat ke tempat taman kayak gitu. Ini jarang-jarang aku keluar sih. Pengennya juga cuma rebahan aja di rumah. But sekali-kali kita keluar lah ya. Kita lihat di perumahan sekitar sini tuh ada apa aja. Ada yang lagi berkebun guys, tetangga rumah aku. Itu kedengeran gak sih ada suara apa ya? Aku juga kurang tahu juga sih. Kalau lurus itu arah aku biasa berangkat kerja kayak gitu, tapi kali ini aku bakal ngajakin kalian buat kesini. Let's go. Ada beberapa orang yang jalan-jalan bawa anjing kayak gitu guys, dan aku cuma bawa diri aja sama bawa kamera. Jadi aku pengen ngajakin kalian buat ke park, ke taman. Tamannya cukup luas. Kita lihat di sana ada apa aja. Jarang-jarang juga aku jalan kaki, guys. Ini perempatan juga. Karena perumahan kayak gitu, jadi pertama kali tuh bingung. Bingung arah kayak gitu. Let's go. Itu tamannya di depan udah langsung kelihatan. Dia si bunga-bunganya masih belum mekar ya guys. Apa itu sakura ya? Tapi bunga-bunga yang warna putih, apa ya namanya? Dia udah beberapa udah mekar kayak gitu guys. Ada ibu-ibu yang bawa anjingnya dan dia masuk ke taman. Sekarang kita bakal ke situ juga. Itu tamannya, guys. Kelihatan gak sih ada ibu-ibu yang lagi ngasuh anjingnya kayak gitu. Kaine. Sekarang kita masuk. Sekarang kita coba keliling ya guys. Lihat gak? Ini pohon sakura apa ya? Dia belum berbunga kayak gitu. Ini kalau udah berbunga ini cantik banget sih. Ini jalannya kayak gitu guys. Kita bisa naik sepeda kayak gitu. Terus buat jalan kaki, buat jogging juga enak.
Terus di situ ada ayunannya, ada perosotannya. Aku kasih lihat dulu. Jadi aku bakal ngajakin kalian buat muter. Luas banget ya. So guys, aku bakal ngajakin kalian buat muter di taman. Di sini kebetulan lagi nggak ada orang. Kalau di Indonesia mungkin bakal rame ya jam-jam segini sama anak-anak nongkrong kayak gitu. Tapi di sini nggak ada orang. Ya udah, kita jalan aja. Di depan ada Jidohan Baiki guys. Terus ada perosotan, ada ayunan juga. Kemarin waktu turun salju kayak gitu bagus di sini. Salju turun jadi hamparan putih kayak gitu cantik banget guys. Nanti kita ke situ. Sekarang aku pengen muterin dulu guys. Aku bakal beli minuman dulu kali ya. Apa muter dulu? Ya bingung. Yaudah kita jalan dulu aja lah. Ini tuh taman Okazekoeng namanya, kalau nggak salah. Kenapa aku lupa ya, sorry guys. Di depan ada Jidohan Baiki dan di sekelilingnya tuh perumahan warga kayak gitu guys. Terus di sini ada kerannya. Kita coba ya. Ini keluar airnya enggak? Wah, keluar guys. Aku enggak tahu ya dia bisa buat minum apa enggak. Terus di situ juga ada kerannya. Luas banget ya dan cuacanya cerah, lebih ke mendung-mendung kayak gitu sih dan adem banget. Soalnya winter bakal selesai dan dia pindah ke haru kayak gitu, ke musim semi. Jadi udaranya kata orang Jepang sih dia udah mulai anget-anget kayak gitu. Tapi buat yang enggak biasa kayak aku, ini tuh masih tetap dingin sih. Dan aku pakai jaket. Aku bakal beli minuman di Chido. Di sini ada kopi, ada Pocari Sweat, ada Ocha. Kayaknya aku mau coba yang itu deh. Yang itu. Momo. Apa yang ini ya? Aku mau beli yang ini guys, yang Momo itu. Yang ini harganya di situ ada 140. Masukin duitnya. Jadi yang merah ini panas dan yang atas tuh dingin guys. Salah ya, harusnya aku beli yang panas ya. Tapi aku nggak mau ngopi, jadi aku bakal beli yang ini. Dan dia keluar dari situ. Sekarang aku bakal muter guys, muterin taman kayak gitu ya. Ada anjing guys. Konnichiwa. Kawaii. Hai. Bye bye. Di situ ada tempat duduk. Kita duduk dulu nggak sih buat minum?
Oh, di sebelah sana juga ada tempat duduk, guys. Kita duduk situ aja ya. Itu, guys. Jadi situ ada tempat duduk, di situ ada, dan sebelah sana juga ada. Guys, udaranya udah makin dingin. Enak juga. So, karena udaranya udah makin dingin, aku mau ngajakin kalian buat langsung muter aja kali ya. Di situ ada bunga-bunga gitu, guys. Ntar ya, kita mulai dari sini dulu. Enak banget buat duduk-duduk, buat cari inspirasi kan. Cari inspirasi nggak harus di WC aja. Di sini juga sambil ngelamun, jadi sih. Itu guys. Cantik banget. Sengaja ditanam kayak gitu kayaknya. Kelihatannya ya. Situ juga ada bunga-bunganya yang udah mulai bermekaran kayak gitu loh. Sekarang kita sini. Aku pengen lihat bunga-bunga yang di sini. Tuh guys. Macem-macem ya bunga-bunganya. Di sebelah sini udah mulai banyak yang mekar. Dia pohon-pohonnya masih gundul gitu, guys. Kebayang gak sih kalau dia udah bermekaran kayak gitu? Aku gak tahu ini pohon sakura atau bukan. Tapi kalau udah mekar kayak gitu kayaknya cantik deh. Kayaknya sih sakura. Kalau enggak bunga yang warna putih. Apa ya namanya? Harusnya aku riset dulu kali ya sebelum aku bikin vlog. Sorry. Sekarang kita coba kesini. Jadi ini rumputnya kecoklatan kayak gitu. Gak ada anak-anak yang main bola kayak gitu, guys. Kalau di tempatku kayaknya bakal rame sama anak-anak yang main bola kayak gitu. Terus buat nongkrong pasti banyak banget sih. Tuh guys, cantik ya. Ini cantik banget. Kalian dengar nggak, guys? Bunyi itu tuh. Jadi di Jepang tuh tiap jam 5 dia bakal bunyi, guys. Tuh, ini tepat jam 5 kayak gitu. Jadi penanda buat anak-anak kalau jam segini tuh udah waktunya kegiatan belajar kayak gitu tuh udah selesai dan dia harus udah ada di rumah kayak gitu. Correct me if I'm wrong. Koreksi aku kalau aku salah ya, guys. Cantik banget bunganya. Tuh.
Ini apa ya? Lucu banget. Coba lihat guys. Cantik ya? Terus warnanya juga macem-macem. Tuh, ada yang warna ungu juga. Cantik banget ya? Banyak guys tuh. Sekarang kita lanjut keliling lagi. Tuh guys, ya sayang banget ya dia belum mekar kayak gitu. Padahal sebagian tuh udah ada yang berbunga mekar kayak gitu guys. Yang warna putih itu bunga apa ya? Plum, maybe plum, kayak gitu. Dan itu di sekeliling taman rumah warga kayak gitu. Kok bisa ya nggak ada anak-anak yang main ya? Anak-anaknya kemana ini? Kita muter lagi deh sebelum aku pulang. Luas banget guys. Dan itu di ujung sana ada ibu-ibu lagi. Ada ibu-ibu yang jalan-jalan sama anjingnya kayak gitu. Jadi di Jepang tuh kebanyakan mereka miara anjing kayak gitu daripada kucing. Padahal kucing lebih lucu ya, tapi kucing gak bisa diajak jalan-jalan. Bisa sih, tapi beda, beda kan? Tuh guys, di Jepang sama aja kayak di Indonesia, dia di atas semrawut sama kabel-kabel kayak gitu, sama aja. Cuma dari kebersihannya, kalian bisa lihat sendiri ya video-video aku sebelumnya betapa bersihnya tinggal di Jepang. Jadi ternyata segitu ngaruhnya bikin kita nyaman. Kalau bersih tuh bikin kita nyaman kayak gitu. Tuh guys, itu anjingnya. Oh ya, aku pengen ngajakin kalian buat duduk di ayunan kayak gitu. Sebelum kita pulang, kita ke sana kali ya. Tuh, ini rumah-rumah perumahan warga kayak gitu. Kelihatan gak guys? Jadi ada yang main sama anjingnya, ibu-ibu lagi jalan sama anjingnya, dan anjingnya boker, dan dia tuh bawa plastik kayak gitu guys. Jadi kalau anjingnya boker, nggak nyampah sembarangan kayak gitu. Jadi langsung dipungut dan dibawa pulang kayak gitu. Gitulah, jadi nggak heran kenapa Jepang bisa bersih ya. Jadi mereka bawa anjingnya jalan-jalan, sekalian bawa kresek juga buat kalau anjingnya pup berak kayak gitu. Jadi si itunya tuh langsung dipungut, langsung dibersihin, nggak dibiarin gitu aja ditinggal kayak gitu, nggak. Jadi itulah yang bikin Jepang bersih, nyaman. Kalau bersih kan otomatis dia nyaman kayak gitu guys, bikin nyaman kayak gitu. Sepi ya.
you guys. Kita coba. Aku mau ke sana, mau ke ayunan. Sambil mikirin hidup. Di sini enggak ada bocil yang main kan, ya udah. Kita keluarkan jiwa bocil kita. Tuh guys. Enggak mungkin aku main perosotan kan. Jadi sayang banget ya enggak ada anak-anak. Guys, ini ada angin-anginnya kayak gitu. Jadi dia dingin banget. Mungkin aku bakal balik ke rumah ya. So, nanti kapan-kapan aku bakal ngajakin kalian buat cari rumahnya Doraemon. Kita bakal keliling perumahan kayak gitu. Tuh guys, di situ ada bus stop kayak gitu. Aku pengen lihat jadwalnya. Ini guys, dia bus stop kayak gitu, depan koeng. Sekarang kita bakal balik ke rumah. Soalnya udah makin dingin, padahal aku udah pakai jaket kayak gitu. Tapi emang jaket tipis aja sih. I don't expect how cold is it? Tuh guys, jadi sebelum belok tuh kita harus lihat kanan kiri dulu. Soalnya jalan perumahan banyak belokan kayak gitu, terus perumahannya luas banget kayak gitu guys. Terus ada juga yang kebut-kebutan kayak gitu. Mungkin anak muda ya. Kalau orang tua nggak mungkin sih. Di sini kebanyakan yang tinggal lansia kayak gitu guys. Jadi udah berumur kayak gitu. Agak mendung-mendung kayak gitu. Nah, di depan yang rumah hitam itu bangunan baru. Aku bahkan belum lihat orang yang tinggal di situ. Dan kayaknya pasangan muda sih, soalnya bangunannya tuh bangunan baru yang lebih kekinian kayak gitu loh. Sedangkan rumah-rumah di sampingnya tuh dia lebih ke rumah-rumah tua kayak gitu. Besok aku berangkat bagian pagi guys, shift pagi. Ya. Harusnya tadi aku enggak closing ya. Ya udahlah ya. Kapan-kapan kita jalan agak jauhan sambil jalan-jalan sore kalau aku enggak mager. Ini dingin banget sih, aku sampai pilek. Feelnya beda nggak sih kalau aku ngevlog naik sepeda kayak gitu? Biasanya kan aku ngevlognya naik sepeda, dan sekarang aku coba jalan kayak gitu, sok-sokan jalan kayak gitu. Sebenarnya mau kemarin, dan ya masalahnya sama, aku mager. Jadi sekarang aku maksain. Gitu.
gitu guys, dan agak mendung dan ternyata dingin. Jadi buat nextnya aku bisa prepare buat lebih tebel kayak gitu pakaiannya. So aku udah nyampe di rumah aku. Sampai ketemu di next video guys. Jangan lupa buat nonton video aku yang lain, karena aku bakal share daily life, aku bakal share. Ya udah, closingnya di sini aja.